Melihat tren busana muslim di Indonesia yang terus berkembang pesat, tentunya tidak lepas dari peran yang dihasilkan oleh para desainer. Dengan berbagai kreativitas, para desainer ini mampu menyulap busana muslim menjadi lebih fashionable. Salah satu desainer busana muslim yang terus menghasilkan karyanya adalah Indria Miranda, atau yang lebih dikenal dengan nama Ria Miranda. Perempuan lulusan sekolah desain di Jakarta ini memulai karirnya sebagai fashion designer sejak tahun 2007 lalu. Ia memiliki ciri khas tersendiri dalam menghasilkan sebuah karya, dengan menampilkan desain feminim yang unik, serta warna-warna yang soft namun tetap elegan. Tidak jarang, koleksinya turut meramaikan panggung runway. Seperti pada event Indonesian Fashion Week 2013 dan 2014, Ria memamerkan hasil rancangannya sekaligus sebagai anggota baru Asosiasi Perancang Pengusaha Muda Indonesia atau APPMI. Melalui tangan dinginnya, Ria menyulap ragam songket Minang ke dalam rancangan busananya yang mewarnai panggung Jakarta Fashion and Food Festival 2014 lalu. Dalam acara tersebut, Ria memadukan unsur kebudayaan Minang dengan konsep fashion modern. Selain itu juga, Ria juga pernah berkolaborasi dengan beberapa label untuk menciptakan koleksi bersama. Dan untuk mengetahui lebih jelas tentang rancangan fashion hijabnya, pada siang hari ini di studio akan hadir Barli Asmara dan Ria Miranda. Bukan saya dan nama Berlin Home Model aja. Ya, kita panggil Ria Miranda. Ini cantik, Ria Miranda. Ria Miranda. Assalamualaikum, cantik. Apa kabar? Ya, waduh, apa kabar? Silakan. Apa kabar? Baik. Seru banget ya ketemu sama Ria Miranda. Dan tadi sudah dengan para model-modelnya ini. Mereka sudah memperagakan busana-busana cantik. Dan yang pastinya welcome back, good people on Entertainment News. Sekarang ini seperti terlihat ya, udah ada Barli di sini, sudah ada Ria Miranda juga di sini, karena kali ini dan juga para model tentunya di segmen ini seperti biasa kami akan membahas informasi mengenai fashion hijab. Tapi kali ini spesial ala Ria Miranda. Ria Miranda, okay. Betul sekali. Oke. Okay.